Wujudkan Pangkep sehat dan bersih, pemerintah Kabupaten Pangkep terus menggalakkan program Jumat Bersih. Program Jumat Bersih melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, baik aparatur sipil negara maupun non-ASN, melakukan kebersihan pada sejumlah titik, baik lingkungan perkantoran maupun kawasan pemukiman warga. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkep Haja Suryani menerangkan, kegiatan Jumat Bersih merupakan kegiatan rutin yang sejalan dengan dasar cita Pangkep Hebat. Ucapnya, Jumat 13 Mei 2022. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan rutin pemerintah Kabupaten Pangkep Jenek dan Kepulauan, di mana sejalan dengan dasar cita Pangkep, yaitu Pangkep Bersih. Semua perangkat daerah berikan lokasi masing-masing untuk melakukan pembersihan dan kepala perangkat daerah, asisten, staf ahli untuk memantau masing-masing lokasi yang sudah ditetapkan. Himbauan ke masyarakat juga itu kemarin pada saat rapat koordinasi lintas bersama asisten pemerintahan yang bawahi para camat, itu sudah saya sampaikan untuk menghimbau para kepala desa dan lurah menggerakkan para masyarakat RK, RT, RW untuk sama-sama melaksanakan pembersihan di masing-masing desa dan kelurahan. Selain tingkat OPD, kegiatan Jumat Bersih juga diinstruksikan ke jajaran pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan. Jumat Bersih difokuskan membersihkan saluran-saluran air sebagai salah satu upaya mencegah banjir. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.